ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال صاحب الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان wala yuqaddima alaika wala ahadin kainan man kana. Ini dari maksud ataupun makna yang diinginkan oleh beliau dalam menafsirkan ataupun menjelaskan tentang persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Ya. Ya toh? Naam. Beliau mengatakan sebelumnya tengok fa inna syahadata anna Muhammadan Rasulullah taqtadil iman bihi wa tasdiquhu fi ma akhbara. Maka sesungguhnya persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah menuntut persaingan tersebut, menuntut iman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beliaunya, dan membenarkan beliau dalam apa yang beliau kabarkan. Dan diantaranya yaitu, dan janganlah seorang itu mendahulukan atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam perkataan seorang pun, siapapun dia orangnya, kainan man kana. Itu tuntutan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Maka persaksian ini adalah butuh suatu perkara yang dituntutnya, diwujudkan. Tadi kan taqtadil iman, taqtadi tilka syahadat, taqtadi al-iman bihi. Wa taqtadi an la yuqaddima alaika qawla ahadin kainan man kana. Itu tuntutan persaksian kita bahwasanya Nabi kita Muhammad Nabi kita adalah utusan Allah dan hambanya, atau hamba Allah dan utusannya. Itu namanya tuntutan tentang syahadah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Maka tuntutannya kita harus benar-benar mengilmui apa yang beliau bawa, agar kita bisa memberikan suatu perbandingan, tidak gampang terkecohkan oleh setiap orang yang mengatakan dinisbatkan kepada hukum syar'i. Karena kebodohan kita dari apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam berupa syariat ini, terasa ataupun tidak terasa, kita ternyata telah mendahulukan perkataannya orang lain daripada perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dipertegas di sini dalam kitab Qurratul Uyun, dipertegas oleh beliau Bikuratil uyun wa alla tu'arada hiya tilka syahadah. Mahfum? Wa alla tu'arada
Persaksian tersebut janganlah ditentang. Bikauli ahadin, dengan perkataan seorang pun. Lianna ghairahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajuzu alaihi al-khata'u. Karena selain beliau sallallahu alaihi wasallam yajuz alaihi al-khata', bisa saja salah. Apa namanya yajuz? Bisa saja salah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad asama Allah taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sungguh telah dijaga oleh Allah Ta'ala dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, Allah enggak akan membiarkan beliau salah senantiasa tanpa ada pembenaran, tanpa ada pelurusan, tanpa ada pembenaran dari Allah Ta'ala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qatasama Allah Ta'ala bima yuhibbu wa yarda. Dalam apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, enggak boleh Allah membiarkan nabinya dalam keadaan salah. Mafhum? Wa amarana bi ta'atihi wa ta'assi bihi. Wa amarana, man fa'il amar? Allah Ta'ala, dan Allah memerintah kita agar supaya kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita bertasi mengambil teladan dengannya. Tasi itu mengambil teladan. Kita bilang uswa. Uswatun hasanah. Teladan yang bagus. Itu makna tasi. Watawa'addana. Watawa'addana. Tawa'adai tawa'adu. Tawa'udan. Dan Allah mengancam kita. Alatar kita atihi. Allah mengancam kita atas apa? Atas kita meninggalkan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah penekanan dari beliau Syekh Darawan bin Hasan rahimah taala. Janganlah seorang itu mendahulukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan seorang pun, siapapun dia orangnya. Mafhum? Nah kalau itu perhatikan, hari ini yang sering kita dengar heboh dengan masalah lockdown masjid, walaupun fatwanya dari MUI atau mungkin dari ulama Saudi, dengan gambaran katanya menghindari wabah, penyebaran penularan wabah corona. Sementara fakta membohongkan perkara tersebut dengan istilah wabah, maka perkataannya alim, siapapun dia orangnya, enggak boleh taati. Demi kita mentaati perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Allah azza wa jalla dalam rangka menghidupkan masjid berupa ibadah salat dan yang lainnya. Mafhum? Kita bicara ini bukan sembarangan, bisa direkam, bisa disampaikan. Jadi bantah, silakan. Tidak direkam oleh seorang muslim, tidak direkam oleh malaikat. Sampai untuk Allah Ta'ala. Taib. Jadi bukan karena semangat-semangatan saja, tapi karena demi kita mengikuti syariat Allah Ta'ala berupa ibadah sholat di masjid, jamaah, dan jum'ah dan semisalnya. Taklim dan yang semisalnya. Kenapa? Karena Allah mengancam kita jika kita meninggalkan taat kepada beliaunya sholat-sholat bertawak dan alatar kita atihi. Allah mengancam kita atas kita meninggalkan taat kepada beliau sholat-sholat. Dengan firman-Nya biqouli ta'ala wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluh amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, tidak sepatutnya bagi mereka mukmin dan mukminah akan ada bagi mereka pilihan dari diri mereka sendiri dalam urusan mereka sendiri.
Maka kita enggak boleh menegakkan dan mengedepankan urusan kita atas apa yang Allah telah berikan keputusan dan atas apa yang Rasulullah telah berikan keputusan dalam suatu perkara. Kalau kita mendahulukan hal ini, maka kita terancam dengan ayat ini. Konteks ayat adalah konteks ayat yang maknanya wa'id. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah sepatutnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, tidak sepatutnya bagi mereka kan ada bagi mereka pilihan dari urusan mereka sendiri. Al-Ayah waqala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka agar supaya mereka-mereka yang menyelisihi perintahnya Rasulullah SAW waspada, takut dan waspada akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka siksaan yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna, agar mereka orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar takut dan waspada akan tertimpa fitnah atas mereka atau siksaan yang pedih. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, atadri mal fitnah, tahukah engkau apa itu fitnah yang tertera dalam ayat tersebut? Antusibum fitnatun. Apa itu fitnah yang tertera dalam ayat tersebut? Qal, berkata rahmat ta'ala, al-fitnatu as-syirku. Fitnah adalah syirik. Bagaimana fitnah dikatakan syirik? Beliau menegaskan, la'allahu idha radda ba'da qawlihi ayyaka'a fi qalbi zi'un. Ayyaka'a fi qalbi zi'un minat zi'i fayahlak. Bisa saja, bisa jadi apabila seorang itu menolak sebagian perkataan Allah Ta'ala, sebagian perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi dalam hatinya sesuatu dari ketergelinciran, suatu kesesatan, meninggalkan al-haq, maka dia akan binasa. Maka dia akan binasa dengan sebab meninggalkan atau menolak sebagian perkataan Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqatu at-tafrid fil mutaba'a wa tarkiha wa taqdimi aqwali man yadus alaihi al khata' ala qawlihi. Waqatu at-tafrid, sungguh telah terjadi at-tafrid, peremehan, mengentengkan dalam at-tafrid dalam al-masalah mutaba'ah. Dan juga dan meninggalkan al-mutaba'ah dan mendahulukan perkataan orang yang bisa saja atas mereka itu salah, atas orang-orang tersebut. Ditinggalkan perkataan dan mendahulukan perkataan-perkataan orang yang bisa saja salah atas mereka. Dalam rangka meninggalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama minal ulama kama la yakhfa apalagi. Yang mendahulukan atau yang didahulukan perkataan mereka atas Nabi adalah para ulama sebagaimana yang tidak asing dalam perkara ini. La siyama minal ulama kama la yakhfa. Jadi perkataan ini bukan untuk para penjudi, pelacur, dan orang-orang yang melakukan maksiat, pemabuk, bahkan termasuk diantaranya adalah para ulama yang ikut tersinggung dalam perkara ini. Karena hawa yang ada pada diri mereka, tentaranya ulama usu, mendahulukan perkataan mereka sendiri atau orang yang dikaguminya daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang tadi dikatakan oleh beliau, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ayat ini sebagai penetapan dan penegasan agar supaya seorang itu mengambil kewaspadaan dari menyelisih perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus diambil kewaspadaannya agar tidak tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Itu semuanya demi menjelaskan betapa besarnya tuntutan persaksian Muhammadun Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah alaihi salatu wassalam.
Maka seorang tentunya yang memiliki akal yang sehat, yang memiliki upaya untuk menasihati dirinya sendiri sebelum yang lain, mengetahui kadar apa yang ada pada dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam apa? Ayat yang terkait dengan walil insanu lanafsihi basira walau alqa ma'adzira, bahkan seorang itu mengetahui apa yang ada pada dirinya. Walil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira, bahkan seorang insan itu mengetahui apa yang ada pada dirinya walaupun dia mengutarakan beberapa alasan dan alasan. Jadi alasan apapun yang dipaparkan oleh seseorang, kalau memang itu sekedar dibikin-bikin sebagai membentengi harga dirinya atau pribadinya, Allah Ta'ala tadi telah menyindir balil insanu ala nafsi basira walau alqa ma'adzira, bahkan seorang insan ala nafsi basira, tentang pada dirinya sendiri dia sangat tahu. Seorang insan itu tentang dirinya dia sangat tahu. Sejauh mana dalam hatinya upaya menyelisih atau ingin mentaati. Walau alqa ma'adzira, walaupun dalam lisannya menyampaikan dan mengutarakan beberapa alasan. Alqa ma'adzira. Ma'adzira adalah sama dari ma'adzira, alasan. Maka enggak ada gunanya. Enggak berguna, bukan sebagai jalan untuk lepas daripada ancaman Allah Ta'ala tadi dalam ayat bal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan sebelumnya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Baik. Kita lanjutkan. Wal waqi'al yawma wa qabla hum man yantasibu ila al ilmi min al quddat wal muftin khilafu dhalik wallahu al musta'an. Dan fakta hari ini dan sebelumnya menyelisih apa yang telah ditetapkan di atas dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dari para hakim dan ahli fatwa. Jadi yang disindir siapa? Para qadhi dan ahli fatwa. Menyelisih apa? Menyelisih tentang tuntutan persaksian Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dalam posisi ini adalah menyelisih tentang persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang mana tadi tuntutannya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan diantaranya dan tidaklah mendahulukan atas perkataan beliau perkataan siapapun dia orangnya. Ini butuh benar-benar minta tolong kepada Allah Ta'ala, butuh isti'anah dengan Allah Ta'ala agar kita diberikan suatu kebebasan dari terbelenggu dengan mengikuti asal orang itu ngomong. Dan betapa banyaknya manusia yang penting banyak orang ngomong, ikut di belakangnya. Wallahul musta'an. Warawa Darimi rahimahullah ta'ala fi musnadihi an Abdillah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu inna lanajidu sifata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Darimi meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau dulu bersabda, bahwasanya beliau dulu berkata, ini Abdullah ini. Siapa dulu Abdullah bin Salam? Siapa sebelum dia masuk Islam? Pendeta Yahud, dari Yahud. Ini Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan inna lana jitu, sungguh kami mendapati sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa diantara sifatnya? Inna arsalna kasyahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sungguh kami mendapati sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Inna arsalnaka, kata Allah Ta'ala, sungguh kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai syahid, sebagai saksi,
Wa mubasyir sebagai pembawa berita gembira. Wa nadhir sebagai membawa peringatan. Wa hirzan lil ummin sebagai apa? Hifdhah. Benteng untuk orang-orang ummiyin. Anta abdi wa rasuli. Nah ini saidnya. Anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan utusanku. Sammaituhu al-mutawakkilah. Aku menamai, kata Allah, aku menamai dia Muhammad adalah mutawakkil. Yang bertawakal. Laisa bifaddin wala ghalidin. Artinya pribadinya beliau bukan orang yang keras, kaku. Wala sukhabin bil aswaq, dan tidak termasuk orang-orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bi sayyi'ati mithlaha, dan beliaunya sallallahu alaihi wasallam tidaklah membalas keburukan dengan semisal keburukan. Walakin ya'fu wa yatajawaz, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifatnya ya'fu wa yatajawaz, memaafkan dan membiarkan perkara yang terjadi biar terjadi, tidak diungkit-ungkit sebagai bentuk balas dendamnya. Yatajawaz ya'fu, yatajawaz mana mananya sama, memaafkan. Walan akbidahu hatta yukimal millatal muta'awwijatah. Walan akbidahu. Dan aku enggak akan mematikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan kucabut nyawanya sampai dia menegakkan agama yang bengkok. Bi ayyus yada alla ilaha illallah. Berupa apa itu agama yang bengkok diluruskan? Berupa persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah ilaha haqqun. Ini kabarnya la nafalul jinsi haqqun aw bihaqqin. Illallahu. Jadi Allah Rasulullah sallallahu tidak mematikan nabinya sampai menegakkan agama yang bengkok dengan bentuk wujudnya persaksian tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yaftahu bi ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu bihi. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi, Allah membuka mata yang buta, telinga yang tuli, hati yang tertutup. Qala Ibnu Yasar rahimahullah taala wa akhbarani Abu Waqid al-Laitsi. Sahabi ini Abu Waqid sahabi. Kata Atha bin Yasar, Atha adalah seorang tabi'i. Dia berkata, memberi kabar kepadaku siapa yakni Abu Waqid. Abu Waqid sahabi, Al-Laitsi. Annahu, bahwasanya Abu Waqid sahabi ini mendengarkan Ka'ban. Yani Ka'ban juga sahabi. Yaqulu misla ma qala Ibnu Salam, berkata seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Salam. Alhamdulillah. Lihat dalam Quratul Uyun, letakkan kaki nomor satu. Oh, bukan ya? Quratul Uyun, bukan ini. Nomor satu, letakkan kaki, lihat. Akhiru riwayat Darimi. Ya, ada itu. Ya. Jalad awal. Juzul awal. Jalad awal. Subha. Khamsa. Wa fi riwayat an Ka'b, dalam satu riwayat dari Ka'b, najiduhu maktuban fit Taurat. Kami mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya tertulis di Taurat. Najiduhu maktuban fit Taurat. Yakni dulu Abdullah bin Salam adalah termasuk dari ahlul kitab. Termasuk dari apa? Pendeta yang berilmu sehingga mengetahui tentang kabar yang terkait dengan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kedengkian dari ahlul kitab, ya kan? Ta'assub dan dengki. Terkhusus Yahud, maka mereka mati-matian mencerca habis Abdullah bin Salam. Ya kan? Di antara kisah beliau adalah apa? Ketika datang Yahud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sembunyi, tanya kepada mereka, wahai Rasul, gimana tentang Abdullah bin Salam di sisi mereka?
Ya kan? Rasulullah tanya kepada mereka, siapa seorang di sisi kalian? Masya Allah, orang yang paling terbaik di kalangan kami, orang yang mulia, orang Masya Allah, Masya Allah. Setelah itu Rasulullah keluar, saya sekarang sudah masuk Islam. Ah, kamu orang yang paling jelek di antara kami. Kamu punya busuk dan yang semisalnya. Nah, gitu. Ini kaum Yahud kaum melbut suka mendusta. Kauluhu atau kaulihi. Wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh. Nah, wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh. Ini juga semuanya kaitannya dengan upaya kita jangan sampai memiliki sifat gulu dan sifat tafrid. Baik mensikapi dengan melampaui batas cinta sampai melampaui batas ataupun benci sampai sehingga tafrid meremehkan. Ay khilafan lima ya'taqidun nasara annahu Allahu aw ibnullah aw salisu salasa. Wa anna Isa Abdullah wa Rasul, bahwasanya Isa juga Abdullah dan Rasulnya dan utusannya. Yaitu beda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Alul kita bahwasanya Isa alaihi salam adalah Allah atau ibnullah atau anaknya Allah. Awsal sesalat ataupun satu di antara tiga itu Tuhan tiga sesembahan. Nah, karena orang-orang Nasara kalau berdoa memanggil apa? Memanggil Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak. Ta'ala Allah ma yaquluna uluan kabira. Mat tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sangat besar. Tentang apa? Tentang pengakuan orang-orang Nasar bahwasanya Isa adalah Allah atau anaknya Allah atau satu di antara tiga sesembahan. Jadi diutama di sini ta'ala Allah amma yaqulun ulun kata Allah maha tinggi Allah maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sangat besar akan diklaim bahwasanya Isa adalah Allah atau anaknya Allah atau satu di antara tiga sesembahan. Qala ta'ala ma takhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin. Ma takhadallahu min waladin. Allah Ta'ala berfirman. Ini adalah ingkar dari Allah Ta'ala. Tidaklah Allah itu mengambil seorang anak. Wa ma kana tidaklah ada bersama Allah sesembahan apapun. Min adalah ta'kidun nafi. Min datangkan di sini untuk ta'kidun nafi. Untuk benar-benar penafian diperkuat dengan min. Benar-benar Allah tidak ada bersamanya sesembahan yang lain. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Tidak Isa dan tidak yang lain. Tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad dan tidak juga para malaikat. Falabudda an yushhada anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Maka harus adanya persaksian bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ala ilmin wa yakinin bi anna mamlukun lillah. Ala ilmin wa yakinin bi anna mamlukun lillah. Tengok. Di atas ilmu persen tersebut, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan di atas keyakinan, bahwasanya Isa adalah mamlukun lillah, miliknya Allah Ta'ala. Khalaqahu min unsa bila zakarin. Allah menciptakan Isa dari seorang wanita tanpa laki-laki. Kama qala ta'ala inna misla Isa inna masala Isa indallaka masali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Isa, sesungguhnya perumpamannya Isa adalah di sisi Allah seperti perumpamannya Adam. Allah menciptakannya dari turab, dari debu, dari tanah. Kemudian Allah berkata kepada dia, pada debu tadi, kun. Maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Falaisa rabban wala ilahan. Maka Isa bukanlah rab. Bukanlah juga sesembahan. Subhanallah amma yusyrikun maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Sentakin nomor dua. Ada situ? Ah, ada. Yang lain enggak ada? Hah?
Enggak ada. Kalau enggak ada ditulis. Antum nyatat belum? Lengkap ya? Kalau antum tulis lebih bagus. Itu lebih teringat. Daripada difotokopi. Tatkala ke nomor 2, fikratul uyun fihi bayanul haqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu. Kama bil ayatil muhkamat wa ma fiha minar apa itu? Minar ra'yi? Minar ra'yi sini enggak ada, sini pakai hamzah. Minar ra'yi. Kurang. Dalam fikratul uyun fihi dalam ayat ini ada penjelasan al-haq. Penjelasan tentang kebenaran yang wajib diyakini. Kama fil ayat al-muhkamat. Ayat muhkamat adalah ayat yang tidak kenal nasakh. Itu ayat yang muhkam. Muhkamah. Ya kan? Istilah muhkam adalah ayat yang tidak kenal hapus. Wa ma fiha min ar-rad. Dan juga dalam ayat tersebut ada bantahan ala kufarin nasaratas orang-orang nasara kufar wahum salasu tawaifah, mereka adalah tiga kelompok, tiga golongan dari kalangan nasara. Taifatun qalu inna Isa huwa Allah, satu kelompok mereka berkata bahwa Isa adalah Allah. Wa taifatun qalu ibnullah, kelompok yang lain mengatakan Isa adalah putranya Allah. Wata'ifatun qalu salisu salasa, kelompok yang lain lagi yang ketiga. Mereka bilang bahwasanya satu di antara tiga Tuhan. Salisu salasa, satu di antara tiga Tuhan adalah Isa. Ya'nuna Isa wa ummahu, yang mereka maksud adalah Isa dan ibunya. Fabayyana Allah Ta'ala fi kitabi al-haqqa wa abdalal batila. Maka Allah menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan dalam kitabnya kebenaran dan membatalkan kebatilan. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian gulu, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian dalam mensikapi. Di antaranya adalah Isa alaihissalam dan ibunya. Dan jangan kalian katakan kecuali yang hak. Janganlah kalian katakan kepada Allah kecuali yang hak. Jangan kalian nisbatkan kepada Allah suatu perkataan kecuali yang hak. Itu makna wala taqul 'ala Allah illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Hanya saja innamal al-hasr. Hanya saja al-masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhun minhu. Fa aminu billahi wa rusulih. Wa la taqulu salasa. Jangan kalian katakan satu di antara tiga Tuhan adalah Isa. Intahu khairun lakum. Habislah, berhentilah dari perkataan kalian, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahidun subhanah. Hanyasanya Allah adalah sesembahan yang satu. Maksudnya dia Allah yang berhak diibadai. Ayyakunallahu waladun. Maksudnya Allah akan memiliki anak. Innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakunallahu waladun. Maksudnya Allah akan, dia Allah memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah miliknya Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Walayat ba'daha juga seperti itu. Wa qala ta'ala laqad kafara lana qalu inna Allah wal masihu ibnu Maryam. Laqad kafara, jadi sungguh telah kafir mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Allah adalah anallahu wal Isa wa anallahu wal masihu ibnu Maryam. Jadi ini nas Al-Quran bahwasanya mereka orang-orang Nasara yang mengklaim Isa adalah putranya Allah atau Isa adalah Allah, dia adalah Allah adalah Isa, Isa adalah kafir. Sekarang banyak pemahaman muncul baru, jangan dikatakan kafir, katakan apa? Non muslim. Padahal Allah bilang laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam.
Dikatakan dalam bimawadi amin suratul Maidah. Wa akhbar ta'ala amma qalahul Masih alaihi salam wa fil mahad. Dalam beberapa tempat dari surat Al-Maidah dan Allah Ta'ala mengkhabarkan apa yang dikatakannya oleh Isa ya Al-Masih alaihissalam bahwa fil mahad. Dalam surat apa? Surat Maryam. Pemana mahad? Mahad itu kotak wadah bayi dengan mahad. Kotak wadah bayi namanya mahad. Mahfum? Ayo. Beliau masih dalam kondisi di mahad, di kotak tadi itu sudah memberitahu tentang keadaan dirinya. Yang Allah ceritakan dalam surat Maryam. Ya kan? Maka di sini dikatakan, wa akhbarat ta'ala amma qalahu al-Masih alaihissalam wa huwa fil mahad. Dan Allah mengkhabarkan tentang apa yang dikatakan oleh Isa alaihissalam. Sedangkan beliau dalam keadaan masih di kotak bayi. Bapak ya Ikhwan. Hadirin kesnya. Sikap guru dalam din. Ya kan. Terkait dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan Isa Alaihi Wasallam. Dan yang lainnya adalah. Tidak dibenarkan. Pengantaran masuk. Hal-hal yang mengantarkan kepada kemurtatan. Bahkan. Seradatnya ini perkara-perkara kufur. Gulu. Dan dalam kitab kita ini, perhatikan dari awal sampai akhir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala memberikan penjelasan sangat gamblang dalam beberapa bab upaya untuk membentengi sisi tauhid dari perkara-perkara yang mencederainya. Sehingga tabwibat beberapa pembentukan bab yang dibikin oleh beliau rahimahullah taala benar-benar menakjubkan alul ilm sehingga kitab ini diwasiatkan dari semua alul ilm yang ada dari kalangan alul sunnah wal jamaah supaya ditelaah dan dibaca tanpa terkecuali, ya kan, dari alul ilm yang dimanapun kita jumpai, di Pakistan, di Afghanistan, di Yaman, di Saudi, di mana-mana, ya kan. Dan yang paling tidak suka dengan kitab ini adalah dari kalangan Sufi, Kuburiyin, dan Syiah, Rafidah, dan yang lainnya. Komunis. Dan semua orang-orang yang otaknya otak demokrasi sirf murni, sungguh harus benci dengan kitab ini. Apa? Karena kitab ini akan merobek-robek semua tabir yang ada dalam kepala mereka dari pemahaman batil. Tadi kelompok-kelompok tadi kita sebutkan semuanya. Apa itu? Akan merobek-robek dan mencoba cabik apa yang ada dalam kepala mereka tentang tafrid dan ifrat. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita cukup sampai di sini dan